Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Selamat siang sahabat dan semuanya. Saya ingin berbagi informasi tentang seputar Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah koin virtual atau koin kripto yang saat ini sedang marak dan sudah masuk ke pasar saham. Bitcoin sendiri sekarang sudah mencapai 1 Bitcoin itu dengan harga 162 juta rupiah. Saya ingin berbagi cara untuk melakukan jual beli Bitcoin di Indodax dan juga cara menambang Bitcoin dengan cara gratisan. Kita sebelumnya, langkah awal kita adalah kita membuat akun Bitcoin atau rekening Bitcoin kita di money changernya Indodax, di mana nanti kita akan memiliki akun atau rekening Bitcoin untuk bisa melakukan jual beli di pasar saham dan juga menarik atau menjual Bitcoin kita untuk masuk ke bank lokal milik kita. Kita coba klik di sini daftar dan buat akun. Baik, silakan buka link ini. Kita masuk ke websitenya Indodax. Sekarang silakan Anda mengisi username untuk username login Anda, alamat email Anda, password, nama lengkap, tanggal lahir, nomor HP, dan tempat lahir Anda. Lalu klik saya setuju. Saya setuju dengan risiko perdagangan dan verifikasi. Klik, lalu geser gambar sampai ke pas. Lalu silakan Anda lanjutkan pendaftaran. Apabila sudah memiliki akun Bitcoin, kita bisa coba login dulu. Setelah login, Indodax sendiri akan mengirimkan email atau link verifikasi untuk bisa masuk. Ini adalah email verifikasi kita. Lalu klik link yang bertulisan warna biru dan masuk ke Indodax. Setelah kita memiliki akun Indodax di website Indodax, kita coba download aplikasi Indodax untuk melakukan transaksi atau jual beli Bitcoin melalui smartphone di aplikasinya Indodax. Di sini kita download Indodax Trading Platform. Kita coba buka aplikasi Indodax Trading Platform. Di sini kita coba buka menu utama, ada keuangan dan kita lihat di sini saya memiliki 22.465 Satoshi atau 0,0022465 Bitcoin dan memiliki saldo rupiah sebesar 36.512 rupiah. Sini kita masuk ke open order. Sini masih kosong. Kita coba lihat ke menu market. Di sini ada menu market dan kita bisa melakukan
transaksi penjualan Bitcoin, di mana kita bisa beli atau jual Bitcoin dengan cara otomatis. Kita ambil contoh, kita akan membeli Bitcoin. Nah, di sini saya memiliki saldo sebesar 39.256 rupiah. Kita gunakan semua saldo rupiah kita dan kita setting pembelian di saat Bitcoin sedang turun 3% dari harga sekarang. Sekarang harga Bitcoin adalah 162.520.000. Kita ambil 3% di bawahnya. Ya, di sini kita akan menjual atau kita akan membeli Bitcoin pada saat mencapai 157.651 rupiah. Kita klik beli dan lanjutkan. Oke. Dan di sini juga kita bisa mencoba menu jual. Nah, di sini saya memiliki 22.465 satoshi. Ini hasil penambangan gratisan ya. Dan kita akan menjual Bitcoin di saat Bitcoin mencapai 3% dari harga sekarang. Jadi sebelumnya harga Bitcoin saat ini adalah 162.500.000 rupiah, dan saya menetapkan akan menjual Bitcoin di mana sudah mencapai 3% dari harga sekarang atau sebesar 167.375.000 rupiah. Kita klik jual dan lanjutkan. Kita sudah melakukan jual dan beli Bitcoin secara otomatis. Kita coba lihat ke menu open order. Di sini sudah terdapat dua posisi jual dan beli Bitcoin kita. Nah, sekarang kita masuk ke cara mendapatkan Bitcoin gratis menggunakan crypto tab browsing, di mana kita bisa melakukan browsing internet sambil mining atau menambang Bitcoin. Silakan Anda ketik link di bawah ini atau coba kita klik sekarang. Silakan buka link berikut. Nah, kita lihat masuk ke web browsernya CryptoTab. Sini kita bisa mendapatkan aplikasi CryptoTab yang diinstal di smartphone kita. Kita coba yang Pro. Untuk yang Pro kita harus membeli sebesar 32.000 rupiah, dan kita bisa menggunakan pembelian dengan membayar melalui GoPay. Karena saya sudah menginstal, saya tinggal coba buka. Untuk mendapatkan kecepatan mining, kita bisa klik enable cloud boost. Di sini Anda bisa membeli beberapa speed untuk menambang melalui smartphone, dan Anda bisa melakukan pembayaran dengan cara melalui GoPay atau
menggunakan kartu kredit. Ya, di sini juga saya sudah melakukan penarikan hasil menambang beberapa kali, dan kita coba lihat ini historinya. Yang baru masuk adalah sebesar 1479 Santosi. Juga beberapa lagi di sini sudah melakukan penarikan sebelumnya, dan ada bukti masuk. Kita coba lihat di email ya. Nah, di sini ada beberapa bukti pembayaran yang masuk ke Indodax kita. Untuk bisa melakukan penambangan gratis, lebih baik kita juga login di browsingnya dengan menggunakan PC atau laptop. Kita coba di sini, kita bisa buka CryptoTab dan lakukan mining dengan mengatur kecepatan. Untuk menambang di PC atau laptop kita, ini adalah gratis. Dan Anda juga bisa menambahkan kecepatan dengan membeli. Kalaupun tidak, kita sudah bisa melakukannya dengan cara gratis. Dan kita juga bisa menambahkan kecepatan kita melalui menyebarkan link referral kita atau mengajak orang lain untuk bergabung menambang di crypto coin. Syarat minimal kita untuk bisa melakukan withdraw adalah apabila Bitcoin kita minimal sudah mencapai 1000 Santosi atau 0,00001 ya. Kita bisa melakukan penarikan, klik withdraw. Di sini kita bisa melakukan dengan minimum amount atau minimal Bitcoin 0,0001 Bitcoin. Website CryptoTab ini sudah terbukti membayar beberapa kali, dan Anda tentunya bisa mencoba. Sekian dari saya, masih banyak tempat-tempat untuk menambang Bitcoin gratis. Silakan Anda mencoba bergabung dengan saya. Dan selamat mencoba, salam sukses. Jangan lupa klik like and subscribe videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.